Infeksi bakteri pneumonia. Bakteri pneumonia adalah jenis bakteri penyebab penyakit pneumonia, yaitu penyakit paru-paru yang sering terjadi di Indonesia. Seberapa berbahayanya penyakit ini? Perlu diketahui bahwa pneumonia merupakan jenis penyakit infeksi yang menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru membengkak dan meradang. Gejala infeksi bakteri pneumonia. Gejala umum dari infeksi bakteri pneumonia diantaranya nyeri dada, menggigil disertai batuk, demam, sakit kepala atau nyeri otot, nyeri saat bernafas, dahak kuning atau hijau, berkeringat, dan letih. Pencegahan penyakit pneumonia. Ada beberapa upaya pencegahan pneumonia untuk menghindari risiko penyakit tersebut, diantaranya vaksinasi. Pemberian vaksin dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menghindari infeksi paru-paru. Pemberian vaksin biasanya diberikan pada usia balita. Menerapkan pola hidup bersih. Pneumonia adalah sejenis penyakit infeksi sehingga untuk menghindari risiko terkena infeksi harus menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Misalnya dengan membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir supaya tidak ada bakteri dan virus yang menempel di permukaan kulit. Menjauhi rokok. Kebiasaan merokok dapat membuat saluran pernafasan mudah terinfeksi bakteri pneumonia, termasuk organ paru-paru. Pola hidup yang sehat. Menjaga pola kehidupan yang sehat dan menyeluruh, seperti mengkonsumsi makanan yang menyehatkan dan berolahraga secara rutin, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut bertujuan untuk menangkal berbagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Melihat faktor risiko bakteri pneumonia yang cukup berbahaya bagi seseorang, terutama balita, maka sebaiknya mulai sekarang memperhatikan pola hidup yang lebih bersih dan sehat, sehingga Anda bisa terhindar dari infeksi bakteri tersebut. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.